Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Fadil, saya dokter jantungnya Bapak. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Oki, dok. Usia Bapak? Sekarang 45 tahun. Oke, apa keluhan Bapak? Kenapa Bapak datang? Begini dok, satu bulan ini saya sering mengeluhkan sakit dada dok, kalau aktivitas. Sakit dadanya dirasakan terutama ketika lagi aktivitas apa Pak? Jadi kita kalau naik tangga, kemudian angkat-angkat barang seperti angkat kursi, itu sakit dok dada saya dok. Seperti apa sakit dadanya? Bapak bisa jelaskan apakah ada penjalaran ataukah sakit dadanya rasa seperti terhimpit beban berat? Rasanya seperti terhimpit dok, di tengah dada saya ini dok. Kemudian kalau misalkan saya istirahat sebentar baru dia menghilang dok. Oh jadi menghilang dengan istirahat? Kalau Bapak istirahat, nyeri dada tadi hilang? Hilang dok. Selama ini Bapak ada riwayat hipertensi, diabetes, atau merokok? Saya memang punya tensi tinggi dok, dan saya memang merokok 2 bungkus sehari. Bapak tensi tinggi? Tensi apakah tinggi. Bapak ada memakan obat tensi selama ini secara teratur? Kebetulan tidak dok. Kebetulan tidak. Dan rokoknya 2 bungkus per hari? 2 bungkus per hari. Baik, saya akan periksa Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa dengan berbaring terlentang dan membuka baju? Bersedia dok. Baik, silakan Bapak berbaring sebentar, kemudian saya akan mencuci tangan saya. Baik dok, ya, masuk. Saya cuci tangan sebentar ya, Pak. Pemeriksaan fisik jantung meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dokter memulai pemeriksaan fisik dengan inspeksi, meliputi pemeriksaan mata. Kita mulai periksa ya, Pak. Baik, dok. Bapak lihat ke atas. Apakah terdapat konjungtiva anemis atau sklera ikterik? Bapak ikuti jari saya. Kemudian pemeriksaan di daerah bibir untuk menilai sianosis. Pemeriksaan di daerah torak untuk menilai bentuk dinding dada. Apakah bentuk dinding dada normal atau terdapat kelainan seperti pectus carinatum, pectus excavatum, atau barrel chest? Pada dinding dada, dokter mengidentifikasi lokasi ictus cordis. Dan apakah terdapat pulsasi lain di daerah dinding dada? Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan di ekstremitas untuk menilai pulsasi nadi. Apakah terdapat sianosis, jari tabuh, dan refilling kapiler? Serta pemeriksaan udem pada tungkai. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi meliputi palpasi terhadap ictus cordis. Dilakukan perabaan untuk menilai lokasi, kuat angkat, dan luasnya ictus cordis. Dokter juga melakukan palpasi untuk menilai adakah triol. Selain itu, dokter juga melakukan palpasi untuk pemeriksaan pulsasi di daerah lain di dinding dada. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis atau jugular venous pressure. JVP merupakan penilaian terhadap tinggi pengisian vena jugularis interna di leher. Identifikasi vena jugularis interna berdasarkan lokasi di medial dari kaput clavicula musculus sternocleidomastoideus. Identifikasi juga berdasarkan pengisian dari kranial. Dan dapat meningkat dengan penekanan pada hepar, atau dikenal sebagai hepatojugular reflux. Cara pemeriksaan adalah dengan meninggikan kepala tempat tidur, kemudian pasien menoleh ke arah kiri. Tinggi vena jugularis interna diukur secara perpendikular dari angulus terni dengan menggunakan penggaris. Tekanan vena jugularis dinyatakan sebagai 5 cm, diukur dari atrium ke angulus terni,
ditambah tinggi pengisian vena jugularis interna. Nilai normal JVP adalah 5 plus minus 2. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Batas jantung dinilai adalah batas kanan jantung, batas kiri dan bawah jantung, pinggang jantung, dan batas atas jantung. Pak, saya akan mengetuk dinding dada, Bapak. Akan terasa tidak nyaman sedikit. Nggak apa-apa ya, Pak? Baik, Dok. Oke. Selanjutnya dilakukan perkusi di setiap rongga interkosta hingga didapatkan pinggang jantung dan batas atas jantung. Pemeriksaan dilanjutkan dengan auskultasi jantung menggunakan stetoskop. Pada pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan membran diafragma stetoskop, dilakukan pemeriksaan bunyi jantung pada proyeksi keempat katup jantung, yaitu katup mitral di daerah itus cordis setinggi rongga interkosta 5, satu jari medial linea mid clavicularis. Katup tricuspid di rongga interkosta 4, linea parasternalis sinistra. Katup pulmonal di rongga interkosta 2, linea parasternalis sinistra. Dan katup aorta di rongga interkosta 2, linea parasternalis dextra. Oke. Dengan menggunakan stetoskop, dengarkan regularitas bunyi jantung 1 dan 2, serta apakah ditemukan bising atau bunyi tambahan seperti opening snap, adjacent click, atau pericardial friction rub. Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Pemeriksaan sudah selesai, kita laksanakan. Bapak, kami persilakan untuk pasang baju kembali. Terima kasih.